Padahal diguyur oleh hujan yang deras banget. Tapi ratusan polisi cilik ini berhasil mencuri perhatian ribuan penonton dan jadi puncak kemeriahan Torabika Bayangkara Cup 2016. Laga perdana Torabika Bayangkara Cup adalah pertemuan antara dua juara, juara Piala Presiden Persib Bandung dan juara Piala Jenderal Sudirman. Walaupun hasilnya seri, laga perdana ini jadi pertandingan yang wajib disaksikan karena kedua tim tidak henti-hentinya menyerang sepanjang pertandingan. Kalau kamu lagi ngerasa bete atau baper, Chef Chandra punya solusinya. Nah, saya akan masak sesuatu hari ini supaya ngurangin rasa baper itu. Jadi kita istilah baper atau bawa perasaan ini ternyata bisa diatasi dengan makan makanan yang mempunyai kadar karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan hormon serotonin di tubuh kita dan dapat membuat perasaan kita senang dan nyaman. Ini dia menu spesial yang bisa membuat kita happy. Semoga dengan menu anti baper ini, kamu bisa happy terus ya, good people. Peanut curry dori with asparagus ready to serve. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Rusak lagu nih, ikutin aja dia. Mau ngasih tips tubuh ideal untuk tamu-tamunya yang manis, Sule panggil langsung personal trainer senamnya. Oh iya, dia takut badut. Oh, ini bukan badut. Badut ya. Selain ngebahas tentang kesibukan sehari-harinya, tiga bintang tamu, Tiwi, Naomi, Saskia, dan Jedar juga bagi-bagi ilmu supaya bisa jadi cantik. Rahasia cantik aku rajin cuci kaki. Yang penting kalau kemana-mana pakai sendal. Mereka juga main games tebak bibir yang seru banget. Apalagi pas giliran Andre. Olahraga ternyata dapat mempengaruhi fokus emosi seseorang. Menurut Yama Carlos, saat berlatih bela diri, fokus emosinya berbentuk kepada amarah dan dendam. Sedangkan bila ingin menyalurkan emosinya, Yama Carlos memilih untuk bermain basket. Sekitar 2 bulanan. Pada eksperimen emosi kali ini, Romy Rafael ingin mencoba emosi positif dan emosi negatif dari Yama Carlos. Eksperimennya sangat sederhana. Yama Carlos akan mengangkat tubuh manusia, dan ini akan berbeda bila menggunakan emosi yang berenergi negatif atau energi positif. Berat banget sih, Mas Romy. Ngapain punya suami baik tapi miskin? Sebentar lagi film Waalaikumsalam rilis. Pagi-pagi kedatangan para pemainnya yang kece, tapi datangnya gantian. Saya mau pulang. Katanya pas lagi buram. Pertama, Nino Fernandez datang buat ngobrol. Terus ada Velove Vexia yang ikutan Hesti dan Andre buat ngebahas tips oi-oi. Setelah obrolan panjang, mereka akhirnya kumpul bareng juga. Gak lupa dong ditemenin sama sang sutradara, Bang Benny Setiawan. Terus terang saya memang melakukan audisi karena setiap kali saya buat film itu karakter harus masuk ke siapa talentnya. Tik 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 bunyi hujan di atas gunting, airnya turun tidak terkira, cobalah stay gone.